Saya Ratu Anggun dengan NIM 442180010022. Saya akan mempresentasikan bisnis saya di bidang jasa yang saya beri nama Shoes Cleaning Day. Nama personal bisnis, ketua tim saya sendiri, PSI Produksi Pemasaran ada Novel, dan PSI Sumber Daya Keuangan ada Ratu Putri. Kita masuk ke dalam bagian masalah produk dan kompetitor. Masalah yang saya hadapi adalah kenapa saya membuat bisnis ini karena melihat kegiatan masyarakat yang padat sehingga saya akhirnya mendirikan bisnis ini. Cara saya menyelesaikan masalah ini adalah dengan membuka laundry sepatu untuk membersihkan segala jenis sepatu bagi orang-orang yang tidak memiliki waktu uang. Jasa saya yaitu di bidang bisnis saya di bidang jasa yaitu laundry sepatu sebagai fasilitas masyarakat, khususnya masyarakat memiliki banyak kegiatan untuk membersihkan sepatunya. Kompetitor terbesar saya adalah dari Shoes Clean Jakarta. Keunggulan bisnis saya sendiri yaitu jasa kami dibutuhkan banyak masyarakat. Yang kedua, pelayanan baik dan tepat waktu. Yang ketiga, harga relatif terjangkau. Keunggulan dibandingkan dengan kompetitor lain yaitu bisnis kami melayani pick up, tepat waktu dan pengerjaan, dan sering mengadakan potongan harga atau promosi di hari tertentu. Ini contoh gambar jasa kami yaitu membersihkan sepatu. Ada foto before after di bagian foto paling bawah. Masuk ke bagian pelanggan dan komunikasi. Pelanggan saya biasanya yaitu pelajar atau mahasiswa. Bisnis saya yang akan saya jalani yaitu di wilayah yang strategis seperti dekat kampus. Strategi marketing saya yaitu saya membuka laundry sepatu di tempat strategis seperti wilayah kampus karena memiliki peluang yang sangat besar, apalagi jika di daerah tersebut tidak ada kompetitor. Selain memilih tempat strategi, saya akan juga melakukan promosi di bidang sosial media seperti Instagram, yaitu dengan memberikan promosi dan juga konten-konten menarik di sosial media tersebut. Strategi saya sebagai untuk calon pelanggan yaitu memberikan potongan harga, yang kedua juga melakukan pelayanan yang ramah, yang ketiga juga kami mengadakan pick up service untuk mempermudah customer. Cara merespon pelanggan yang pertama, jika bertanya tentang produk kami, kami akan menjelaskan dengan detail dan betapa pentingnya membersihkan sepatu dan juga dengan pelayanan yang ramah agar customer tidak enggan untuk bertanya. Yang kedua, jika ingin menggunakan jasa kami, kami akan menyediakan pick up service dengan menghubungi customer service kami atau datang langsung ke tempat. Yang ketiga, jika ada pelanggan yang komplain, yaitu kami akan menerima saran atau kritik apapun dan akan terus memberikan pelayanan yang terbaik. Strategi kami agar pelanggan menjadi loyal, yang pertama pelayanan nomor satu, pelayanan harus baik. Yang kedua, mendengarkan komplain dan memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, juga memberikan potongan harga atau promosi. Calon pelanggan dapat menggunakan jasa kami yaitu dengan mendatangi gerai kami langsung atau dengan melakukan pick up service. Yang kedua, pelanggan juga bisa melakukan laundry plus jika ingin sepatunya cepat bersih. Yang ketiga, melakukan pembayaran dengan transfer mbanking atau langsung. Yang terakhir, sepatu akan dikembalikan. Sumber daya itu saya sendiri, ketua tim bertanggung jawab dan mengawasi jalannya bisnis. PIC produksi juga menentukan bahan-bahan untuk membersihkan sepatu. PIC pemasaran juga menentukan strategi pemasaran jangka panjang atau jangka pendek. PIC sumber daya mencari karyawan yang memiliki keahlian khusus. PIC keuangan yaitu mengontrol keuangan dengan baik. Kami semua memiliki tanggung jawab. Saya sebagai ketua tim, tanggung jawab adalah mengontrol perkembangan usaha kami dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah saya ambil. Indikator keberhasilan jika dinyatakan berhasil jika bisnis kami berjalan dengan lancar dan baik dan banyak pelanggan yang menggunakan jasa kami. Peralatan yang dibutuhkan, pertama alat bantu seperti mesin cuci khusus atau shoes laundry machine. Yang kedua, bahan bakunya itu yang kita butuhkan seperti antibakterial, terus neutralizer, solvent parfum, sikat halus, sikat kasar, kuas, dan lain-lain. Terus mitra kami melakukan mitra dengan toko produsen cairan pembersih khusus
yaitu toko produsen kami. Kami memiliki toko produsen lokal. Kenapa kami memilih lokal? Agar harga terjangkau dan kualitas pun cukup baik. Kewajibannya untuk memberikan supply dengan kualitas yang baik dengan harga yang telah kita sepakati. Yang dibutuhkan dalam menyediakan, menjual, mengantar produk jasa kepada pelanggan, pertama, kami membutuhkan biaya listrik air, bahan-bahan pembersih sepatu, brosur atau banner, banner, bensin kendaraan untuk pickup service, dan juga gaji untuk karyawan. Yang terakhir ada bagian keuangan, yaitu ini keuangan yang saya rangkap dalam per bulan. Dengan laba bersih total Rp5.625.000. Ini ada bagian keuangan untuk setahun ke depan setelah saya buat, dan totalnya adalah Rp16.500.000 yang terdiri dari seperti peralatan, pembersih sepatu, bahan pembersih sepatu, branding tools, dan juga gaji karyawan. Sekian presentasi dari saya. Bisnis saya masih dalam sebuah ide dan belum saya jalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.